Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan yang berkaitan dengan bioindikator. Adapun tujuan dari pertemuan atau perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai bioindikator beserta ruang lingkupnya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Otto Prasadi, SPI, MSI. Pada materi bioindikator ini, untuk submateri 1, 2, dan 3 ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Sedangkan untuk submateri 4, 5, dan 6 ini akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya, yang berkaitan dengan kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan, kemudian kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya, dan urgensi ya, pentingnya mempelajari bioindikator. Oke, kita langsung saja ya. Untuk submateri yang keempat yang berkaitan dengan kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Jadi berdasarkan atau menurut ODUM ya 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator itu ada 4 ya. Yang pertama adalah spesies steno ya, atau kisaran toleransinya ini sempit. Nah, ini lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang yuri ya, kisaran toleransinya luas ya. Kemudian yang kedua adalah spesies yang dewasa, lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda, terutama yang siklus hidupnya panjang ya. Itu bisa digunakan karena nanti kita bisa mengetahui tanda-tanda baik berupa perilaku maupun perubahan morfologi ya, terhadap perubahan suatu perairan ya. Kemudian yang ketiga ini, sebelum mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka terlebih dahulu harus ada bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan memang benar dapat membatasi ya. Jadi harus adanya uji pendahuluan ya untuk meyakinkan ya. Kemudian yang keempat ini, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas yang seringkali memberikan indikator yang lebih tepat ya, yang lebih dapat dipercaya daripada satu jenis yang tunggal karena adanya integrasi ya. Jadi lebih utama atau lebih diprioritaskan itu yang ada keterkaitan antara populasi satu dengan spesies satu dengan spesies lainnya ya, dibandingkan spesies tunggal ya. Karena nanti ada atau terjadinya integrasi ya, antara satu biota dengan biota lainnya, antara spesies satu dengan spesies lainnya ya, yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian ya. Kemudian selanjutnya, berdasarkan atau menurut Juliantara tahun 2011 ya, bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan polusi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator ini memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Artinya dia sensitif ya terhadap perubahan lingkungan ya. Kalau tidak bisa beradaptasi, mati ya. Jadi jelas indikator perairan bersih sama perairan yang kurang. Kemudian organisme yang dijadikan sebagai bioindikator ini memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemancarannya terbatas. Jadi organisme yang akan dijadikan sebagai bioindikator itu yang menetap ya, sesil ya di tempat tersebut. Karena kalau misalkan berpindah-pindah, kita akan sulit mengklasifikasikan apakah perairan tersebut tercemar atau tidak, karena yang kita jadikan sebagai indikatornya saja berpindah-pindah ya, jadi harus tetap. Kemudian organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan ya, yang mudah dilakukan pengambilan sampel ya, dan umum dijumpai di lokasi ya. Artinya bukan spesies alien ya, atau bukan spesies yang dibawa dari luar habitat
untuk dikembangbiakan, tetapi biota aslinya ya. Kemudian akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator ya, ini terkhusus untuk biota yang apa namanya yang kuat terhadap perubahan lingkungan ya, jadi tidak mudah mengalami kematian. Tetapi biota yang mengalami kematian berarti itu merupakan indikator biota untuk perairan bersih. Kemudian organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang, artinya siklus hidupnya itu panjang, mulai dari juvenil ya, kemudian muda, dewasa, sampai dengan mijah ya, sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium ya, artinya tadi ada juvenil, muda, dewasa ya, atau dari berbagai tingkatan umur. Kemudian selanjutnya menurut Holt dan Miller tahun 2010 ya, ciri-ciri bioindikator yang baik ini dapat disampaikan atau disajikan pada tabel di bawah ini ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah kemampuan indikator yang bagus ya, artinya memberikan respon yang terukur, peka terhadap gangguan atau perubahan atau adanya stres ya yang diakibatkan oleh antropogenik atau manusia ya, sehingga mengalami mortalitas ya, kematian atau mengakumulasi polutan ya langsung dari lingkungan mereka, jadi mengakibatkan pada kematian atau terjadinya akumulasi polutan ya. Kalau misalkan kita amati di laboratorium nanti akan adanya akumulasi. Kemudian tanggapan mencerminkan keseluruhan tanggapan populasi, komunitas dan atau ekosistem, artinya menyeluruh ya, tidak hanya pada spesies tunggal. Kemudian tanggap secara proporsional dengan tingkat kontaminasi atau degradasi ya. Nah yang kedua ini berlimpah dan umum, jadi kepadatan penduduk ya biota tersebut itu memadai, bukan spesies langka ya. Kemudian umum ya, umum artinya sering dijumpai ya. Kemudian relatif stabil meskipun variabilitas iklim dan lingkungan sedang ya, artinya tetap ya fluktuatifnya itu tidak terlalu berlebihan ya perubahannya. Kemudian dipelajari dengan baik ya, keterangannya ekologi dan sejarah kehidupan dipahami dengan baik ya, jadi nanti point of view-nya atau latar belakangnya ya dipahami dengan baik ya. Kemudian didokumentasikan secara taksonomi dan stabil, artinya didokumentasikan ya berdasarkan kerangka ilmiahnya atau latinnya ya, ada dokumentasinya jelas. Kemudian mudah dan murah untuk disurvei ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah secara ekonomi atau komersial penting ya, spesies yang sudah dipanen untuk tujuan lain ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepentingan publik atau kesadaran akan spesifikasi ya, biasanya ini untuk research ya. Nah, kemudian di sini ada tabel ringkasan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bioindikator ya. Yang pertama ya, di sini ada kriteria dan ada deskripsi singkat, merespon gangguan pada skala yang ada ya. Merespon gangguan pada skala yang ada, deskripsi singkatnya, mampu merespon adanya gangguan sesuai dengan skala yang ditentukan, artinya itu sensitif terhadap perubahan baik lingkungan ya yang disebabkan oleh alami maupun antropogenik manusia ya. Kemudian yang kedua itu adalah mobilitas terbatas ya, kemampuan untuk menyebar bersifat rendah, artinya bahwa suatu organisme ini harus memiliki mobilitas yang bersifat terbatas, sehingga sebagai bioindikator ia memiliki kemampuan terbatas untuk menghindari gangguan ya. Misal gini, jika ada tumbuhan ya di suatu hutan menjadi sasaran penebangan, nah bioindikator yang digunakan ini harus memiliki kemampuan yang terbatas untuk meninggalkan hutan, artinya tidak bisa meninggalkan hutan ya, dan menghindari gangguan atau untuk menjelajah dari daerah satu ke daerah lainnya, artinya tetap harus organisme yang hidup menetap ya. Kemudian
Yang selanjutnya adalah sensitif terhadap fragmentasi atau membutuhkan kesinambungan, ya deskripsi singkatnya, mampu merespon adanya fragmentasi. Ini berkaitan dengan nanti apa namanya siklus nutrisi, ya. Kemudian yang keempat adalah respon adanya gangguan, ya, baik gangguan yang dilakukan oleh manusia, ya, maupun alam. Kemudian deskripsi singkatnya ada dokumen tentang kajian yang menunjukkan respon terhadap gangguan, ya. Artinya ini gangguan ini tidak bisa kita ketahui, ya, tidak bisa kita prediksi, ya, yang diakibatkan baik oleh manusia maupun oleh alam, ya. Kemudian yang kelima adalah variabilitas respon rendah, ya. Fluktuasi populasi rendah memiliki reliabilitas sebagai indikator, ya. Jadi artinya kriteria variabilitas rendah ini dalam respon menandakan jika bioindikator ini memiliki respon yang konsisten atau tetap, ya. Kemudian yang keenam, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami, ya. Kemudian afiliasi habitat dan interaksi dengan organisme lain serta peran dalam ekosistem, ya. Jadi studi yang ada cukup memberikan informasi yang diperlukan tentang kondisi ekologi dari organisme tersebut. Jadi suatu bioindikator ini dianggap memiliki informasi latar belakang yang memadai jika telah banyak artikel, ya, banyak artikel yang telah dipublikasikan, ya, tentang organisme tertentu, ya, yang telah dipublikasikan mengenai organisme yang terkait, ya. Nah, hal ini juga selanjutnya kemudian diverifikasi dengan literatur-literatur yang tersedia, ya, artinya banyak yang menulis tentang organisme terkait, ya, dalam artikel ilmiah. Kemudian yang ketujuh yaitu taksonomi yang jelas, ya. Taksonomi terdokumentasi dengan baik dan tersedia, ya. Jadi taksonomi yang jelas ini menentukan kejelasan dalam pengelompokan. Jika literatur yang dikaji menunjukkan bahwa taksonomi kelompok indikator itu tidak jelas, maka ia akan diberi nilai nol, ya, dalam kategori tersebut, ya. Jadi harus jelas, ya. Kalau tidak jelas maka nol, ya, penilaiannya. Kemudian yang kedelapan adalah spesialis food habitat, ya. Jadi membutuhkan sumber daya yang spesifik untuk bisa hadir atau hidup di habitat tersebut, ya. Artinya untuk food itu kemampuan, ya, kemampuan untuk mencari makan, kemudian juga habitat, kemampuan untuk menghindari adanya gangguan atau predasi, ya, makan dan memakan rantai makanan, ya. Kemudian yang kesembilan adalah kompatibilitas internasional, ya. Jadi bersifat potensial untuk digunakan secara internasional. Jadi artinya kompatibilitas internasional adalah bagaimana bioindikator ini dapat dibandingkan dengan indikator yang digunakan di tempat lain, ya, di dunia, ya. Dibandingkan atau digunakan di tempat lain. Jadi dibandingkan yang ada di Indonesia dengan di Amerika, atau digunakan yang ada di Indonesia di Amerika, ya. Kemudian yang ke-10 adalah persyaratan data rendah. Jadi tidak memerlukan penelitian lapangan pendahuluan, ya. Jadi jika tidak ada penelitian sebelumnya yang terkait dengan penggunaan indikator, maka akan dianggap memiliki persyaratan data yang rendah, ya. Kemudian yang ke-11 adalah keterampilan yang dibutuhkan rendah, ya. Tidak memerlukan keahlian khusus, ya. Yang terakhir adalah biaya rendah. Biaya rendah, koleksi data membutuhkan biaya yang rendah. Jadi jika penelitian, ya, atau research, ya, menunjukkan bahwa biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan spesies tertentu akan mahal, maka itu tidak memenuhi kriteria, ya, pada beberapa pada beberapa penelitian maka akan diberi nilai nol, ya. Jadi biaya yang dibutuhkan itu harus rendah. Oke, selanjutnya adalah kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik
lainnya ya. Jadi yang pertama itu adalah perbandingan dengan teknik umum. Perbandingan dengan teknik umum yang pertama adalah bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentan kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, atau masa depan ya. Sebaliknya, banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat pengambilan sampel. Jadi kalau yang berkaitan dengan bioindikator, dia itu bukan hanya dapat menjelaskan keadaan suatu perairan pada saat pengambilan sampel ya, tetapi pada saat pengambilan sampel, masa lalu maupun masa depan. Jadi bisa mendeskripsikan dengan jelas, beda dengan kimia dan fisik yang hanya bisa mendeskripsikan pada saat pengambilan sampel ya, pada saat itu juga ya. Kemudian manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjuk efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia ini tidak bisa ya. Jadi efek kontaminan ini tidak langsung sangat sulit diperoleh dari pengukuran kimia atau fisik ya, khususnya dalam kasus bioakumulasi ya. Kemudian yang terakhir adalah biota adalah prediktor terbaik ya tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran dari pemicu stres ya. Jadi biota ini salah satu prediktor terbaik yang akan memberikan peringatan dini ya terhadap perubahan-perubahan ekosistem di suatu perairan. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Nah, yang checklist ini merupakan manfaat, sedangkan yang numbering seperti ini merupakan kerugian ya. Jadi manfaatnya adalah bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala ya, dari seluler hingga tingkat ekosistem ya. Kemudian untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah sensitivitas beberapa bioindikator ini berfungsi sebagai sinyal peringatan dini ya. Jadi ada beberapa bioindikator ya yang sangat sensitif yang bisa kita jadikan atau kita gunakan sebagai sinyal peringatan dini untuk melakukan treatment atau perbaikan terhadap suatu perairan. Nah, kemudian bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang dan tidak berkelanjutan secara biologis. Jadi memberikan peringatan ya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan ya, treatment-treatment apa yang kira-kira cocok pada perairan A, perairan B, karena masing-masing perairan tentunya memiliki topologi yang berbeda ya, jadi treatmentnya juga kemungkinan berbeda. Nah, kemudian kerugiannya, kita tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak antropogenik manusia ya, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Dengan demikian, populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain gangguan atau stres, misal penyakit, parasitisme atau parasit ya, persaingan dalam artian mencari makanan atau persaingan mempertahankan hidup ya, habitat, kemudian predasi makan dan memakan rantai makanan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan indikator bergantung pada skala ya. Dan yang terakhir adalah spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem. Oke, selanjutnya pentingnya mempelajari bioindikator ya. Jadi menurut Gargo Sofa 2014 ya, untuk mata kuliah ekologi itu memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan hewan ya. Nah, tujuan utama mata kuliah dari ekologi ya, atau misalkan bio monitoring ya, itu menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang ya fungsi ekosistem, tentang hubungan antara komponen dasar ya, baik produsen, konsumen, dekomposer lingkungan ya, maupun abiotik, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem ya. Kemudian yang kedua, menguasai terminologi di bidang ekologi ya, dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara berbagai komponennya ya, yang memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami kontinuitas
dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti kimia lingkungannya. Karena biomonitoring ini adalah memonitoring ya dengan biologi ya, dengan makhluk hidup ya, berkaitannya juga pasti dengan ekologi ya, ada keterkaitan ya. Kemudian dengan mempelajari ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang dasar ya bioindikator dan biomonitoring, dan juga tentang berbagai langkah dari proses penilaian risiko lingkungan. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui tentang organisme uji dan indikator referensi mana yang dapat digunakan dalam proses bioindikator dan biomonitoring. Kemudian yang terakhir, mahasiswa memperoleh kemampuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan efek beracun. Ya, nanti ini lebih detailnya nanti akan dipelajari di toksikologi lingkungan yang dipromosikan oleh kontaminan lingkungan dalam bioindikator yang digunakan dalam proses kualitas lingkungan biomonitoring. Kemudian dengan mengkaji dan mendalami materi bioindikator dan biomonitoring, mahasiswa diharapkan memahami dan menggunakan konsep dasar bioindikasi, organisme indikator, biomarker, toleransi dan resistensi ya, sensitivitas organisme, kemudian pemantauan biologis. Yang kedua, mengetahui dan menggunakan dalam praktek metode bioindikasi yang paling penting dalam menilai tingkat populasi udara, keadaan masyarakat hutan dan kualitas air dan tanah. Ini nanti akan kita implementasikan dalam mata kuliah praktek biomonitoring ya. Kemudian mampu mempelajari perubahan historis kondisi lingkungan berdasarkan analisis konsentrasi berbagai jenis biomarker dalam sedimen air. Dan yang terakhir, mampu merencanakan dan melaksanakan tugas penelitian ya, mengumpulkan sampel, menganalisis konsentrasi biomarker spesifik, menguraikan hasil secara grafis dan statistik, dan dapat menarik kesimpulan ya. Jadi kajian ini atau mata kuliah ini diharapkan dapat membuat mahasiswa atau para pembaca tentunya, yang pertama, sadar akan berbagai teknik yang dapat diterapkan pada pemantauan dan analisis lingkungan dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang sifat komplementer dari teknik analitik fisik atau kimia dan metodologi biologis atau ekologi untuk pemantauan polusi. Yang ketiga, membiasakan siswa atau mahasiswa atau para pembaca dengan berbagai metode studi lapangan yang sesuai untuk berbagai situasi ekologi. Yang keempat, memberikan pemahaman praktis tentang respon biologis dan ekologi organisme hidup terhadap tekanan lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan organisme hidup sebagai indikator biologis atau monitor tekanan seperti polusi ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari bioindikator ya. Silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang saya lakukan atau saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.